hanya amanat dari Pak RT kita ini. Katanya di kelurahan kita deh mau diadakan pertandingan sepak bola besar-besaran antara kelurahan. Nah, saya cuma mengajak bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Bagaimana? Kita mau ikut atau tidak? Beh, pertandingan sepak bolanya ada hadiahnya kagak, Beh? Kalau kata Pak Lurah sih 10 juta hadiahnya kan. Waduh, ikut nih kita. Cakep tuh, Beh. Ikut nih. Jadi kita ikut nih. Ikut. Ikut. Udah. Saya kan gini-gini bekas pelatih kesebelasan sepak bola. Oh, benar loh, Beri. Iya. Nah, kalau gitu, maksud saya supaya kita bisa menang, ini anak-anak dilatih aja setiap hari. Siap. Benar. Setuju kan? Setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duh, ini kaki mungkinan sakit aja sih. Aduh. Bang Dede. Bang Dede tuh kakinya kenapa? Inilah, kaki Bang Dede sakit banget. Ya udah, kalau gitu Laila ambilin air anget dulu ya. Makasih ya, La. Ya udah, Bang Dede duduk dulu aja. Iya, La. Bisa-bisanya superhero menangkis dan membalikkan serangan ke gue. Sekarang gue harus lebih hati-hati melawan superhero. Bang Dede, kok nggak duduk di atas aja? Ah, enggak, La. Biarin di bawah aja. Ya udah nih, Laila bawain air angetnya buat ngerendam kaki Bang Dede. Dede kakinya sakit. Perasaan superhero kakinya juga kena kekuatan cincin gue. Iya. Pas Bang Dede pelan-pelan. Panas ya? Iya. Tadi padahal udah dikasih sedikit air. Dek, kenapa kaki kamu, Dek? Dede kakinya juga sakit. Kaki yang sama lagi. Apa mungkin superhero itu adalah Dede? Kepala gue sakit banget. Gue seperti mengingat sesuatu. Tapi apa ya? Ini Kak Dinda, Laila cuma bantuin Bang Dede buat rendam kakinya yang memar. Iya, gak apa-apa, La. Ya, dia direndam aja. Yang kanan atau yang kiri yang sakit? Dua-duanya, Din. Waduh. Nggak coba entis cungkring ya. Ini nih yang namain ya, muke kampung rezeki kota. Eh, cungkring! Waduh, lu gua cari-cari, ternyata di mari. Masih bener lu sama dua bidadari. Apain sih lu, noh? Makin nyariin gua segala. Gua ada perlu sama lu, yuk! Bang Dede! Dek, kamu gak apa-apa, Dek. Cuma duduk. Si kribu. Buset adalah coba nih, gua juga jatuh. Lu malah nyanyi cungkring doang. Antuk kayak nyanyiin gua, bantuin gua di mari. No, lu gak tahu kan kakinya Dede lagi sakit, main tarik-tarik aja. Dan kali hati-hati. Dek, yaudah yuk masuk ke dalam aja. Dede. Bisa jalan gak? Hati-hati. Hati-hati. Udah aman. La, jagain Dede ya. Dina kebelet ke toilet sebentar. Iya, Kak. Din. Bang Dede lapar nggak? Iya, lapar. Mau bakmi nggak? Boleh, boleh. Tunggu ntar ya. Nih, Laila punya bakmi tanpa kuah dengan topping ayam dan jamur asli. Laila masak ya? Iya, nih. Nah. Wow. Cepet banget lah. Iya, Bang. Soalnya ini cuma dimasak, cukup 2 menit dengan air yang mendidih. Bakminya begini doang, Neneng? Oh, enggak, Bang. Kita masukin bumbunya dulu. Diaduk. Iya. Baru tambahin. Nah, kalau mau pedas, tinggal tambahin saus. Neng Lela tahu aja. Waduh. Jadi deh.
Gula. Gimana bang? Enak kan? Enak Neng. Ya udah habisin. Iya lah. Kalau udah habis nanti kita ke tempat Saberi ya, mau ngomongin soal pertandingan bola. Oh, perlombaan bola? Iya bang, pertandingan bola tingkat kelurahan. Gitu ya Neng. Yaudah ayo ya, bang habisin dulu deh bunyi ya. Bos gue ngimpi kali ya? Emangnya ada superhero baru? Yang mana ya? Superhero baru itu adalah gue. Siapa lo? Lo makhluk gak kelihatan itu ya? Maksud lo apa ngaku-ngaku superhero baru? Sekarang gue udah punya kekuatan super yang gak bisa dikalahin sama superhero manapun. Emang apa kekuatan lo? Lo mau tahu? Aduh. Diapain gue? Itu bukti kalau gue punya kekuatan. Dan gak ada yang bisa ngalahin gue. Hebatin gue. Sekarang lo ikut gue kemanapun gue pergi. Dan lo harus bikin berita hebat tentang gue. Sini! Masuk! Apa? 10 juta, Pak. Waduh, lumayan besar tuh. Iya, Om. Lumayan uangnya buat anak-anak panti. Ya, Pak Beri. Kita ikut yuk. Oh, kalau saya sih oke-oke aja. Kebetulan, saya dulu itu bekas pelatih sepak bola. Sepak bola itu bukan hanya kemauan saja. Rajin berlatih, disiplin, dan mengikuti perintah pelatih. Pak Beri. Kira-kira kita bakalan menang apa kagak nih? Ya menang atau kalah sih, itu tergantung kita nanti. Apa kita cukup berlatih, rajin, dan lain-lain, dan lain-lain. Pak Beri, ayah boleh ikut ya? Harus dong. Yaudah Pak, kalau gitu Dede juga siap untuk bertanding. Tapi kan Bang, kakinya Bang Dede masih sakit. Nggak apa-apa lah, walaupun masih sakit. Dede gak bakal ngerasain rasa sakitnya demi bertanding buat anak-anak panti. Nela, Bang Rino juga atit nih. Emang Bang Rino sakit apa? Atit, ngeliat Leila perhatian banget sama si Dede. Tamagul. Sekarang kita tentuin pemainan. Kalau lu mau gue beritain, oke, gue beritain dulu. Tapi please, lepasin gue. Gak akan. Aduh, spion gue. Lecet kan? Tenang, dia belum tahu siapa gue. Lo mau ngapain? Jangan loncat dong, ntar gue gimana? Udah, lo gak usah bawel. Lo tinggal fotoin aja apa yang gue lakuin. Dan jangan lupa, jadiin ini berita utama. Ngerti? Mari. Hai. Semangat, Tim. Ayo. Ayo, semangat, semangat. Wawan, semangat, Wawan. Ya. Full. Dari samping sekarang. Tetap, ya. Ayo fokus. Dek, tenang bola masuk gawang. Ya. Ayo cepat turun, bawa kamera. Yeah. Ajar, siap. Ipang. Bang. Yuk, mukanya, siap. Tolong. Aduh, ada yang butuh bantuan juga nih. Langsung bantu, Dek. Pak Biri, si Cungkring mana nih Pak Biri? Paling mules lagi. Ya udah ganti kiper siapa? Saya Pak. Ya. Oh iya iya siap. Nah, Roman. Wah, istirahat. Yo, istirahat. Ayo, yo, udah. Yo, Papi. Pak Beri mah jahat sih. Papi. Siapa yang ngangkat gue? Siapa yang ngangkat gue? Abang tenang, saya datang buat menolong abang. Superhero, tolongin saya. Superhero? Makasih Superhero. Rip, lu mantap siapa?
Arif akan meliput gua mengalahkan lu, superhero. Kenapa gua jadi yang kena? Gua sembunyi dah. Duh, kenapa nih? Cincin ini kok nggak mau nempel lagi? Ada-ada aja, kekuatan cincin ini bisa hilang.